Moga-moga cerdas semuanya, amin. Simpel-simpelnya kan begitu. Nanti memang kalau kita baca kitab fikih itu otak kita memang dilatih. Kalau begini begini, kalau gini begini. Makanya nek wong paham fikih cepat cerdas. Karena otak ini dipakai terus. Nalarnya dipakai terus. Qauluhu wa akmalu niyati saumihi, dan paling sempurna niat puasanya seseorang, an yakula syakhsu, hendaknya seseorang berkata, ila akhirih ya, nawaitu, kalau di sini di kitab nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi, enggak pakai sahri ya, tapi padha wae kamu tambahi sahri juga enggak apa-apa, an ada'i fardhi ramadhani hadisanati, mau ditambah lillahi ta'ala is okay, ditambah imanan waktu saban juga boleh, liwajhillahil karim, nanti ada di keterangannya saya Ibrahim Bajuri. Wa aqalluha, minim-minimnya niat puasa. Nah, minim-minimnya puasa fardu apa? Wa aqalluha an yakula, hendaknya seorang mengatakan nawaitu shauma ramadan. Nah, ini paling cendek. Gus, saya mau paket hemat aja, enggak mau yang panjang-panjang. Ya apa Gus? Nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri ramadani hadisanati ibtigha'an apa imanan wahtisaban liwajhillahil karim fardhon lillahi ta'ala kedawan. Misale saya mau paket hemat, minimalnya nawaitu shauma ramadhan. Cukup. Saya niat puasa Ramadan. Niat ingsun poso Ramadan, cukup. Ente mau pakai bahasa Inggris, ente mau pakai bahasa Jawa, kamu mau pakai bahasa Madura, ya apa bahasa Madura niat ingsun poso Ramadan. Hah? Siapa Madura di sini? Ini sing Sukodono iki. Mau pakai bahasa Perancis boleh. Iki ya Klampis. Tetangganya Mbak Badrul Jamal. Au nawaitu shauma an Ramadan. Atau nawaitu aku berniat as-shauma untuk berpuasa an Ramadan dari bulan Ramadan. Fala tajibu, maka tidak wajib niatul ghad, tidak wajib menyebut ghadan atau ghadin. Walal ada, tidak juga wajib menyebut adaan misalnya. Walal idhafa ilallahi ta'ala, tidak juga wajib menyebut lillahi ta'ala, tidak wajib. Wala ta'yinu sana, dan tidak juga wajib tahun Ramadan sewu petang atus petang puluh telu misalnya. Atau hadisanati, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau kamu sebutkan is okay. Lebih bagus. Maksudnya ini standar paling minimalnya niat puasa Ramadan. Lono loro. Nawaitu shauma Ramadan. Utawa nawaitu shauma an Ramadan. Iki sing paket paling hemat. Nek kalau Ramadannya enggak disebutin, nawaitu shauma, enggak cukup. Saya niat puasa, enggak cukup. Minimal nawaitu shauma Ramadan. Fahimtum? Kacang atum, kacang tanah. Jadi sing lillahi ta'ala hadisanati ghadin, nawaitu shauma ghadin, ghadinnya itu tadi besok maksudnya. Itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau kamu sebutkan, "Gus, saya sudah hafal dari PAUD ini," ya sudah bagus. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani ni iki sing bolak-balik kene no. Memang lebih enak Ramadhana, nanti diterangin. Nanti niat yang pakai Ramadhana itu fasid. Kalau orang paham bahasa Arab, ini bahasa Indonesia, ya apa bedanya kan begitu. Oke, pokoknya ni, apa? Ni, karena dia mudhaf kepada hadisana. Nah, mudhaf itu walaupun dia apa namanya isim ghairu munsharif, karena dimudhafkan maka kembali lagi alamatnya menjadi kasra. Wa jurra bil fathah ma la yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Nah.
Fa in ayyanaha, kalau dia menentukan tahun, kan tadi tidak disyaratkan menentukan tahun. Kalau dia tentukan tahunnya wa akhta'a, salah. Saya misalnya sekarang Ramadan 1443. Saya keliru. Saya niat puasa Ramadan 1448 misalnya. Keliru. Tidak disyaratkan kemudian dia keliru. Ini berbahaya. Tidak disyaratkan tapi kamu sebutkan dan ternyata keliru. Ini berbahaya. Apa konsekuensinya? Fa in kana amidan aliman, kalau dia itu sengaja, amidan sengaja. Aliman dan tahu, tapi kebanyakan kan orang awam enggak tahu ya. Ini khusus sing wong alim-alim toh. Lam yasih, maka tidak sah puasanya. Kalau keliru tahunnya dengan catatan dia amidan aliman. Kenapa enggak sah Gus? Litala ubihi, karena dia main-main. Wong enggak disyarat no, kok terus disebut kok malah salah. Maka ini namanya main-main sehingga dia tidak sah puasanya. Kalau dia tahu dan dia sengaja. Wa in kana nasian au jahilan shoha, kecuali kalau dia enggak tahu, enggak ngerti Gus kula niki tiyang awam wis pokoke kula tiyang niat poso nggih kula tumut. Ya sudah enggak ada masalah. Paling enak jadi orang awam itu. Pokoke ana ulama sing ngoleno berarti sah. Paling enak jadi orang awam. Orang alim itu kadang-kadang susah. Wa in kana nasyan au jahilan shoha. Qauluhu sauma ghadin. Perkataan musannif sauma ghadin, kan nawaitu sauma ghadin. Istahara lafdzul ghad fi tafsir ta'yin. Istahara menjadi terkenal, menjadi viral. Lafat ghad, lafat besok. Saya niat puasa besok dari bulan Ramadan. Ini sudah jadi viral karena orang niat sudah semuanya pakai qadin. Mayoritas orang-orang biasa pakai kata-kata qadin. Fi tafsiri ta'yin, dalam mentafsiri kata-kata ta'yin. Ta'yin kemarin kan kalau puasa fardu ta'yin harus. Ta'yin harus sampai kepada jenisnya. Kalau nau'nya enggak. Ta'yin dalam puasa fardu hukumnya wajib apa enggak? Wajib, tapi sampai jenis. Nau enggak? Kemarin sudah tak terangkan muka-muka ciling. Amin. Wa huwa fil haqiqati laisa minhu, padahal kata-kata ghad ini secara hakikat bukan termasuk ta'yin. Atau bukan termasuk tafsirannya ta'yin. Penentuan itu tadi. Wa inna ma waqa'a dhalika, wa inna ma, dan sesungguhnya waqa'a, terjadi hal itu, min nadrihim, dari pandangan mereka atau dari fikiran mereka, ilat tabiyyid, pada menaruh niat di malam hari. Jadi ditarik kesimpulan dhewe, kalau puasa fardu wajib di malam hari berarti wajib menyebutkan kata-kata besok karena niatnya di malam hari. Tapi sebetulnya tidak di syaratkan. Sebetulnya tidak disyaratkan dan tidak termasuk makna ta'yin. Ta'yin ya Ramadan itu tadi. Faham? Wis paham 50% lumayan. Qauluhu Ramadhani. Ini kasih garis bawahi. Bukan Ramadhana. Nanti kalau kamu bacanya Ramadhana enggak jadi mudhof, maka sananya nanti jadi dorof. Ini yang menurut Syekh Ibrahim Bajuri, maka niatnya nanti menjadi fasid. Tapi ini bagi wong sing ngerti bahasa, nek wong Indonesia niat ingsun poso Ramadan wis ada masalah. Kita ambil yang gampang-gampang aja ya. Kepinteran orang ya gak enak yoan, nanti berat. Allahumma shalli ala Muhammad. Qauluhu Ramadhani hadis sanah. Perkataan musannif
Ramadan tahun ini, bukan Ramadan yang lain. Ramadan tahun ini, makanya diwaca Ramadani hadisana. Ramadannya menjadi mudhof. Hadisananya menjadi mudhof ilaih. Makanya diwaca Ramadani. Lukus, niku kan bulan Ramadan itu mamnu' minasorof. Mamnu' minasorof mestinya kalau jar ya tandanya fathah iya. Kecuali kalau menjadi mudhof atau kemasukan alif lam. Ini pembahasan nahwu dawong, pokoknya begitulah. Pokoknya Ramadani. Bi'idhafati Ramadan ila ismil isyarah. Dengan menyandarkan kata-kata Ramadan pada isim isyarah. Isim isyarah apa? Ha? Hadihi. Litakunal idhofa mu'ayyanah, supaya dengan penyandaran ini menjadi tertentu. Ramadan tahun ini, bukan Ramadan yang lain. Bukan Ramadan yang akan datang, bukan Ramadan yang telah berlalu, tapi Ramadan tahun ini. Makanya Ramadani hadis sanati. Wa aidan ala adamil idhofatakunu hadisana dorofan. Kalau kamu baca Ramadana, maka hadisananya jadi dorof. Menjadi dorof. Dan nanti Imam Ibrahim Al-Juri mengatakan, maka niatnya nanti menjadi fasid. Kenapa? Karena nawa itu, niat itu hanya perlu waktu sebentar. Tidak perlu satu tahun. Perhatikan. Wa aidan ala adamil idhofa takunu hadisana dorfan liqaulihi nawaitu. Karena saya berniat. Tadi kan nawaitu, saya berniat. Wa huwa fasid. Dan ini niat yang seperti ini rusak. Kenapa Ustaz? Kenapa Syekh Ibrahim kok niat yang seperti ini rusak? Li'anna dorfan niyatil lahdoh. Karena butuhnya waktu untuk berniat itu cuma sebentar. Understand? Bukan satu tahun. Kamu niat butuh pirang menit. Apa perlu satu tahun? Saya niat puasa Ramadan sepanjang tahun. Enggak. Maka dikatakan li'anna dorfan niyatil lahdoh allati waqa'at fiha minal lail, yang mana itu terjadi di dalamnya dari malam yang kita niatkan itu tadi. La as-sana, bukan sepanjang tahun. Gampang ngomong, karena kita sudah pernah ngaji, maka nanti kamu nerangkan ke masyarakat kamu yang paling benar kalau niat itu apa? Pakai Ramadani. Kenapa menjadi Ramadani? Karena dia menjadi mudhof. Ramadan tahun ini, bukan Ramadan yang lain. Nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri Ramadani. Apa? Ini kamu mudhof kan? Bacanya Ramadana. Enggak mudhof. Dan dia isim ghairumun munsharif. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Tapi ini hanya orang yang mengaji, nek wong awam-awam ya pokoke niat puasa Ramadan cukup. Tadi kan minimal kan begitu ya. Nawa itu sauma Ramadan itu cukup. Ada teman kamu yang awam-awam, saya kepin puasa ya apa niat ya aja dawa-dawa. Ya wis, saya niat puasa Ramadan cukup. Pilih ono sing gampang-gampang. Barangkali kamu ditanya orang awam, kamu kasih yang gampang. Saya niat puasa Ramadan. Nawa itu soma Ramadan. Cukup. Yakfi. Qauluhu lillahi ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Qauluhu lillahi ta'ala wa yusannu an yakul. Dan disunahkan untuk ditambahi dengan berkata imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Tambah tahu niate. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Utawa imak lillahi ta'ala diganti imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Ala kulli hal,
kita cari yang minim-minim tadi. Nawa itu soma Ramadan. Wallahu alam. Moga-moga faham. Ayo baca. Baca mat. Wasani al-imsak wa adil ukli was-surbi. Ukli. Bidomil ain. Bidomil hamzah. Au nasya'a. Naam. Yang kedua dari fardunya saum, ini balik mana ini? Balik ke anu yang di atas kamu enggak boleh enggak paham. Wasani yang kedua dari fardunya saum, al-imsaku menahan diri. Anil ukli. Biasa dibaca akli. Ya enggak apa-apa sih. Kalau kita katakan akli dari makan. Kalau dibaca ukli dari maka dari makanan. Ai al-makul. Sama sahur nanti ada sahur sama suhur. Nek sahur itu yang dimakan. Nek suhur pekerjaannya. Ini bahasa saking jelimete bahasa Arab. Makanya Al-Qur'an itu kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Karena tidak ada bahasa yang lebih rinci dan detail melebihi bahasa Arab. Bahasa Arabnya macan dan singa itu lebih dari 600. Bayangkan. Lebih dari 500 lebih. Dinazamkan sama ulama India atau Pakistan. Jadi saking luasnya bahasa Arab, dia menazamkan bahasa Arabnya singo. Nah Indonesia kan singo kan meluru atau singo, macan paling ambil apa, maung. Oh. Harimau, nah itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab lebih dari 500. Ada namanya kitab, kalau enggak salah, Fathus Samad Fi Nadmi Asma'il Asad. Itu orang, saya punya PDF-nya kalau kamu mau tahu. Saking luasnya bahasa. Makanya Qur'anan Arabian, makanya Al-Qur'an turun pakai bahasa Arab. Kenapa Qur'an tidak pakai bahasa Jawa? Atau kenapa Al-Qur'an tidak turun pakai bahasa Latin atau bahasa Inggris atau bahasa, karena tidak ada bahasa yang lebih lengkap daripada bahasa Arab. Unta umur setahun jenenge iki, umur 2 tahun jenenge iki. Ono pintu makot, ono pintu labun, ono hikko, ono jada'a, ono opo. Setiap tahun namanya ganti. Nena bahasa Indonesia, anaknya unta, ya anaknya unta. Gak ada istilahnya setiap tahun ganti. Iki saking luasnya bahasa Arab. Kamus besar bahasa Indonesia segini tok. Kamus besar bahasa Arab, misalnya Lisanul Arab Ibnul Mandur, berapa jilid? Makanya kalau kamu sudah tenggelam dalam bahasa Arab, merasa nikmat. Karena ini bahasanya Al-Quran. Dan nanti insya Allah kalau kita ditakdirkan Allah masuk surga, dan insya Allah kita semua masuk surga, nanti di surga pakai bahasa Arab. Kono, kon, kono nanti. Ana wa anta. Apa? Ana wa anta. Bukan ana wa anti ya. Saya dan kamu. Loh, anta sama anti kan sudah berbeda itu. Laki-laki sama perempuan di bahasa Arab belum domirnya ini dan lain sebagainya. Al-imsaku 'anil ukli wasyurbi. Menahan diri dari makanan dan minuman. Wa in, kita baca atasnya dulu ya. Kita baca apa matannya dulu. Wa in qallal makulu, walaupun makannya sedikit. Kalau sengaja, Gus cuma satu suap, masa batal puasanya? Wong kate maghrib kurang 5 menit, tetap batal. Kalau sengaja. Wa in qallal makulu, walaupun yang dimakan sedikit. Wal mashrub, walaupun yang diminum juga sedikit. Inda ta'ammudi, kalau sengaja. Kalau enggak sengaja masih rong piring enggak apa-apa.
rong piring, mari ngono ngombe soliwah. Alhamdulillah kelekean. Apa batal puasanya? Wong enggak sengaja lupa. Rizik minal. Fa in akala nasian, maka apabila dia makan dalam keadaan lupa. Nasian dalam keadaan lupa. Au jahilan atau bodoh. Nah, yang dimaksud bodoh itu apa? Tidak semua bodoh. Kula bodoh Gus, kula niki ranking terakhir dan kelas kula bukan itu. Yang dimaksud bodoh dalam fikih apa? Bodoh hukumnya bahwasanya makan itu membatalkan puasa. Misalnya orang yang baru masuk Islam atau orang yang jauh hidup di pedalaman, enggak pernah ketemu ulama. Lam yuftir tidak membatalkan puasa. Lam yuftir tidak membatalkan puasa. In kana qariba ahdin bil Islam, manakala orang tersebut baru memeluk agama Islam. Kapan hari, tiga hari yang lalu kan ada yang masuk Islam itu sebelum Ramadan ya itu ya. Nah, misalnya dia makan, saya kira puasa itu enggak boleh, atau minum, saya kira hanya enggak boleh minum Gus. Ternyata makan juga enggak boleh, misalnya. Maka ini tidak batal, karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia hidup jauh dari para ulama, hidup di Amazon misalnya. Atau di tengah-tengah hutan. Atau di atas Gunung Semeru. Tapi sekarang jarang karena sekarang semua sudah bisa dijangkau dengan satelit. Sekarang hidup di mana yang anu? Kamu mau sembunyi di gua, guanya sekarang rame. Dibuat wisata. Allahumma shalli ala Muhammad. Qauluhu, perkataan musannif. Al-imsaku anil ukli bidhammil hamzati. Nah, kemarin saya baca akli juga, ternyata lihat khasiyahnya keliru kita bacanya. Ai al-ma'kul, menahan diri dari al-ukli makanan dengan mendomakan huruf hamzah. Apa maknanya ukli? Bima'nal ma'kul, dengan arti sesuatu yang bisa dimakan alias maka makanan. Li'annal muradahuna, li'annahul murad, li'annahu al-muraduhuna. Karena itulah yang dimaksud di dalam pembahasan ini. Wa amma bifathiha, kalau kita baca akli, kalau dibaca akli masa enggak boleh? Ya boleh aja. Tapi artinya bukan makanan, pekerjaannya. Kamu lagi makan, itu namanya akal. Memakan, apa? Wa amma bi fathha fa wal fi'lu allati huwa tahrikul fam, maka itu adalah pekerjaan allati yang mana yang huwa tahrikul fami, yaitu menggerakkan mulut. Wa laisa muradan huna, dan itu tidak dimaksud di sini. Wa kadzalika syurbu bi dhammi asyin, begitu juga syurbu dengan mendomakan huruf sin. Bima'nal masyrub, yang dimaksud adalah minuman. Menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman. Nek diwajah al-imsaku anil akli wasyarbi misalnya, pakai fathah. Maka pekerjaannya, aslinya ya podohai sih. Cuma Imam Ibrahim Bajuri mengatakan muradnya di sini adalah menahan diri dari makanan dan minuman. Fal murad minhuma al-ma'kulu wal-mashrub, yang dimaksud dari keduanya adalah makanan dan minuman. Kama yushiru ilaihi qawlu syarihi, sebagaimana diisyaratkan oleh perkataan syarih. Syarih sahabat Muhammad bin Qasim al-Ghazzi al-mashhur bi Ibnil Gharabili. Kenapa Imam Ibrahim Bajuri mengatakan al-ukli
wasyurbi, karena ada perkataan syarih wa in qallal ma'kulu wal masyrub, walaupun makanannya dan minumannya sedikit. Jadi makanya ditafsiri dengan kata-kata al ma'kul wal masyrub. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Supaya tidak bosan. Iki rada apa iki mic-e? Bagaimana mic-nya tidak dices? Memakan makanan memakai pelembab bibir kemudian tidak kita sadari tertelan, ya kalau enggak sengaja ya enggak apa-apa. Terus bagaimana dasar penetapan nisab? Nanti ini apa mas zakat ini? 85 gram emas, 2 kilo setengah nasi atau sebagainya. Ada hadis-hadisnya. Kalau emas isruna misqalan, hadisnya ada. Maka nanti kita insya Allah kita baca supaya kamu tahu hadis-hadis tentang hukum. Minimal kamu baca kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Apa? Bulughul Maram. Di Pondok Putri sudah dibaca. Di Pondok Putra karena malas-malas gak tahu diwoco. Soalnya saya malas ngaji sama kamu, kamu gak pernah bawa kitab. Kenapa Gosaria kalau habis maulitan itu gak ngaji sekarang? Karena kamu gak ada yang bawa kitab. Sehingga kitab meksi jiluru. Yang lainnya kitabnya dibuang-buang di atas-atasan itu. Nek ngaji nak arek wedok wis areke ayu-ayu. Semuanya baca kitab wangi-wangi. Nek ngaji arek lanang-lanang gadus. Kadang-kadang gak nggo kitab. Kok ono sing gawe minyak wangi. Gak semangat ustaz. Tapi nanti akan saya wajibkan. Ente enggak, ente dipaan bawa tutupe. Selain itu waktunya memang terbatas. Nanti insya Allah saya ngaji habis Jumat, setengah jam aja habis Jumatan, sama nanti hari Minggu. Hari Minggu public speaking nanti kita tertibkan 2 minggu sekali aja. Nanti Gus Robit atau saya. Kamu kurang, anak perempuan itu sudah selesai loh Bulughul Maram. Futsal Gus, futsal Gus. Biar sehat Gus, iya. Ala kulli hal, nanti insya Allah kita tambah ngajinya. Cek ngerti kamu, oh ada hadisnya ini, ada hadisnya ini. Semuanya ada teks, teks nas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini, nanti diterangkan di belakang-belakang. Saya tidak mau menjawab pertanyaan yang belum waktunya, nanti ngulangi mana? Tanya hal-hal yang membatalkan puasa terawih, nanti ono keterangan di salat terawih. Gimana Gus kalau orang salat terawih 4 rakaat 1 salam? Nanti kita tapi perspektif madhab Syafi'i. Apa hukumnya gosok saat puasa Gus? Ya gak boleh li. Gak boleh. Dikira nek wis poso dadi malaikat gitu. Oh maksudnya apakah gosok membatalkan puasa? Yang tidak membatalkan puasa, cuma membatalkan pahalanya puasa. Jadi kalau pertanyaan nanti di waktunya ya, tanya salat terawih nanti ada, tanya hal-hal yang membatalkan puasa nanti di waktunya. Sekarang kamu mau tanya, tanya tentang niat. Karena tadi niat sudah kita terangkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup karena tadi kita mulai 7:30. Semoga-moga tadi keterangan yang bermanfaat. Wes cukup ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Progressive TV punya mic berapa kok? Enggak dicas semua.